Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel ini Smart Connection Kit. Ya teman-teman, sekarang kita akan mereview satu produk lagi dari Tixuat GTX. Oke, di belakang ini kita menemukan ada tertulis Tixuat GTX untuk baterai bertahan 7 sampai 10 hari untuk kapasitas baterai pemakaiannya ya teman. Dan kedua, kita akan menemukan 14 mod untuk olahraga, dilengkapi dengan IP68 swim proof, bisa buat bawa berenang ya teman ya, dan metal frame. Dan untuk watt face nya bisa di custom, dan 24 heart rate tracking selama 7 hari, 24 per 7 hari gitu teman. Sleep tracking juga bisa untuk menjaga kualitas tidur kita, dia akan mendetek ya. Musik kontrol, semua yang kita gunakan untuk di smartwatch ini ya, tergantung notif dan pemakaian kita. Jadi kalau baterainya cepat habis, kalau notifnya banyak, itu wajar. Di samping ini ada kartu garansi yang menempel dari Morphoy, kartu garansi resmi. Ya, saya ingatkan untuk smartwatch semua itu tidak boleh kemasukan air, walaupun dia ada anti air gitu teman ya. Ya entah gimana ya, kalau kebentok atau apa, jadi ada retakan pas Anda menggunakannya di dalam berenang atau di dalam air, kemasukan air, itu dianggap void teman-teman. Oke, kita unboxing aja segera. Semua produk teman, mau handphone mau apa ya, kalau sudah masuk air itu biasanya udah void. Tidak ada namanya garansi air, walaupun dia sudah tahan air gitu. Ini dusnya teman, simple, karena ini harganya terjangkau ya teman, tidak terlalu mahal. Kita lihat, oh bagus teman, tuh bentuknya seperti ini. Ini busa, kita lihat isi dalamnya apa lagi. Ada kartu garansi berbahasa Inggris ya. Oke, barcode scanner untuk aplikasi Morphoy. Anda bisa download aplikasi Morphoy ya teman ya, di Play Store ataupun di App Store. Ya, kita pinggirkan semuanya. Ini chargernya sudah magnetik, tidak seperti dulu ngeklip walaupun magnet, tapi yang ini lebih simpel gitu teman. Ayo kita buka. Wow, tuh ya, ini kita buka dulu. Strapnya bagus ya teman, di sini ada seperti gerigi-gerigi nih. Coba kita cas. Saya melihat jam ini seperti jamnya si Huawei ya. Ya teman, ini kondisi cas. Oh, untuk persentase baterai ya ini teman ya. Kalau penuh dia lingkarannya pasti penuh gitu ya, birunya ya. Oke, kita lihat apalagi, kita geser bisa tidak. Kita tahan. Ya, kita lepas dulu. Oh, oke, kalau kita lepas baru keluar namanya barcode. Ya, APP, ini APP barcode-nya. Nah, ini scan barcode untuk pairing dari jam ke handphone. Ya, kita cas dulu sebentar. Ya, teman, setelah kita pengecasan, coba kita untuk penyambungan. Kita masuk ke scan barcode untuk GTX-nya. GTX ini seperti tidak jauh modelnya dengan Huawei ya, Huawei GT. Kita masuk. Ini murah teman, di bawah 1 juta.
jadi tidak mahal. Ya, kita sudah download namanya aplikasi Mopvoi ya, Mopvoi. Kita plus, kita cari jam GTX. Kita tekan ini, ada instruksi, kita next dan keluar untuk scan barcode. Cukup gampang ya, kita pairing, scan barcode, complete. Pasang, izinkan semua. Complete. Sangat gampang sekali untuk pairing, teman. Tuh. Word Face Center-nya kita lihat. Ya, ini persis sekali dengan Huawei, ya, teman ya. Tidak jauh dari Huawei Word Face-nya. Bagus sekali ini. Banyak pilihannya, teman. Anda bisa custom juga nih, di bawah nih bisa custom. Saya Anda mau ganti ya. Ada ikan. Banyak ya. Untuk cewek juga bisa ini, teman. Banyak word face-nya juga buat yang buat wanita. Kita coba yang ini ya, kita download. Wow, setelah download dia akan synchronize untuk memasukkan word face-nya ke jam ini. Tidak butuh waktu lama ya, teman. Ini ada tombol merahnya untuk menghidupkan atau masuk ke menu, teman. Tuh. Gambarnya juga bagus. Di bagian LCD-nya terang, tidak seperti Amavit Peace itu kan LCD-nya begitu-gitu aja, nggak terang. Oke, okay. Word face bisa kita ganti. Kita lihat ini untuk aktivitas olahraga kita ya, teman ya. Di sini ya, nanti ada jadwal. Nih, jadwal. Kalau seperti ini kan saya ada menggunakan jadwal juga nih, selama berolahraga. Jadi pembakaran kalori berapa semua terdaftar semua di sini. Ini untuk smartwatch GTX. Nah, ini ada heart rate automatic detect-nya. Smart alarm. Jadi kalau kita menggunakan terus dia otomatis akan mendetek heart rate jantung kita beberapa saat terus gitu, otomatis gitu, teman. Oke, di sini ada smart reminder ya, teman. Smart reminder itu Anda bisa aktifkan call notif, SMS, vibrate. Anda mau getarkan dia bisa. Di jam ini bergetar ya kalau ada telepon masuk. Dan APP alert. APP alert itu seperti Facebook, WhatsApp. Anda kalau mau aktifkan tinggal di on, tinggal Anda tunggu aja WhatsApp itu notifnya masuk. Bila Anda tidak perlu tinggal matikan aja. Ini more setting. Ini bisa find jam saya di mana. Tuh, dia akan getar. Kedengaran kok getar tuh. Nah, itu getarnya. Lumayan ya, teman. Ini untuk screen light on time-nya. Bisa Anda mau melihat jam berapa saat nanti jam ini akan mati layarnya. Anda bisa pilih 5 10 sampai 15 detik gitu, teman. 10 detik aja sudah cukup sebenarnya. Untuk menghemat baterai biasanya 5 detik. Ini bisa kita atur 24 jam ataupun 12 jam. Tuh. Kita bisa ganti, teman, ininya. Buat bentuk jam. Oke. Dan di sini ada buat bahasa Inggris. Kalau ini follow mobile language. Jadi dia ikut bahasa ya di handphone, tapi terutama ini bahasanya Inggris ya, teman ya. Oke, kita back. Temperatur Anda bisa Celsius atau Fahrenheit. Kita back. Nah, di sini sudah help sih untuk bertanya atau mengenal gitu ya, lebih jauh. Oke, ini sudah selesai untuk di apps. Ini sangat gampang untuk pairingnya. Sekarang kita lihat di jamnya.
Ini jam kita bisa turunkan untuk night mode, penghemat baterai, power saving gitu ya. Nah, ini untuk ring tuh, mencari handphone biasanya ini. Nah, kita ada setting di sini, buat ini bisa kita terangkan untuk LCD-nya ya, sampai 4 ya, kita 2 aja. Oke, dan di sini ada reset, power off, dan abort. Dan ini modelnya. Itu aja untuk di setting di sininya. Kita back, kita tekan lagi. Nah, ini ada notif dibuat buat olahraga ya. Tuh. Anda bisa outdoor, indoor. Indoor walking, ya. Banyak nih untuk mode olahraganya, teman. Nah, kita back. Back cuman geser aneh. Tick watch untuk heart rate-nya. Ini ada tick plus, kita buka dan kita bisa detek jantung, teman. Gitu. Ya tuh sinarnya nyala-nyala ya, gitu ya. Oke. Itu nggak perlu. Ini ada tick slap seperti di handphone. Ini tick heart langsung terhubung ya, bisa langsung diaktifkan. Musik control, Anda bisa next play pause gitu, teman. Ini ada stopwatch, timer, meter, dia ikutin ke handphone ya, teman. Ya, kita back. Ini flash buat malam hari kalau gelap ya, bisa pakai ini. Find my phone. Nanti handphone kita menyala kalau Anda sudah aktifkan notifnya. Kembali lagi ke setting seperti tadi, gitu teman-teman. Sangat mudah untuk mempairing atau menggunakan smartwatch GTX, terutama untuk olahraga ya. Nah, watch face-nya Anda bisa ganti juga, lihat sini. Gak usah pusing tuh, tinggal digeser-geser. Anda bisa di plusin, sudah. Lihat desainnya metal ya semuanya, teman. Oke teman-teman, demikian untuk review singkat dari saya. Semoga berguna. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, bye.